Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar akan memulakan projek perintis tanaman kelapa di atas tanah seluas 600 hektar miliknya September depan. Pengerusinya Datuk Sazmi Mia berkata usaha itu diharap dapat mengurangkan kebergantungan kepada tanaman kelapa sawit dan getah yang ketika ini mengalami kejatuhan harga. Tapi kita dapati kebergantungan kita kepada kelapa sahaja, lebih kurang kita import dalam 180 juta ringgit setahun. Sekiranya kita concentrate penanaman kelapa ni, kita boleh yang pertama sekali mengatasi import tersebut tadi kan, dan yang kedua kita dapat banyak byproduct selain daripada minyak masak yang boleh dibuat melalui kelapa tersebut. Beliau menyatakan demikian selepas majlis iftar bersama media Kelantan di Kota Baru. Mengulas lanjut, Datuk Sazmi berkata pendapatan pengusaha kelapa secara kecil-kecilan membabitkan tanaman seluas 3 hektar mampu mencecah ribuan ringgit terutama di bulan puasa.